gue Aditya Pratama, ya sering panggil Cepet. Gue gak tau yang awal gue dipanggil Cepet. Mungkin karena tubuh gue ini pendek, kecil, minimalis, kayak rumah subsidi, DP 29/60, DP murah, bunga ringan, hubungi di bawah ini. Ingat, besok harga sudah naik. Ya gue mau kasih tahu buat kalian semua yang pernah ngambil motor di dealer. Seriusan, jangan pernah ngambil motor di dealer. Coba bayangin, lu ke dealer, lu ngambil motor, yang ada lu digebukin. Kenapa? Masih ada di 2020 ini. Apa? Udah. Enggak sih, alasan lu kenapa? Ya alasan lu apa dulu? Jokesnya udah enggak ini. Ya kenapa ada jokes yang mana? Kenapa? Yang mana? Ke dealer, ambil motor ter digebugin itu udah aduh lucu tahun 92 itu. Jadi maksud lu kenapa jokesnya? Jokesnya itu kodian. Kodian. Udah kodian banget itu sama. Udah kodian banget. Lu kuliah ngambil komputer. Sabar. Belum. Tahan. Tahan lu. Entar kita komentarin dulu, kita komentarin dulu. Kuliah, gitu. Ngambil komputer, wah ntar tangkep lu itu sama, udah kayak gitu. Oh, polanya sama dengan jokes kodian. Maksudnya jokes kodian. Emang lu mau ngelolosin nih? Enggak, siapa yang bilang mau lolosin? Tapi lu aja belum tau dulu, emang lu yes apa no? Gua sih belum nonton sampai ini, tapi gua punya komentar sendiri. Kalau gua no. Kalau menurut gua, komentar gua, ini kan video digital ya, harusnya dia juga paham. Kalau misalkan emang dia mau, dia kan tadi kenalin diri Adit ceper, karena tubuh dia yang ceper segala macam. Kalau gua komentarnya secara teknis beneran ya. Kalau misalkan lu main di video gini, ini kalau Adit ceper nonton, lu main di video begini, lu harus tahu juga bagaimana video ini. Maksudnya, lu ceper nggak kelihatan ceper di video, karena nggak punya perbandingan. Perbandingan mana yang tinggi, mana yang pendek gitu. Jadi lu nggak kelihatan cepernya. Jadi kalau menurut gua, ini kan bakal ada nextnya lagi ya, maksudnya untuk... Yeah. Yang kedua, yang ketiga, insya Allah lah mudah-mudahan ada lagi. Kalau lu ikut lagi, kurangin jokes yang emang mainin fisik. Yang secara digital tuh kita nangkep, gak nangkep. Kayak gemuk, kurus, yes, terus betul. Hitam, putih. Karena itu kan bermain dengan warna, itu kan otomatis bermain dengan resolusi gambar, dengan kontras gambar, kayak gitu-gitu. Itu yang harus dipikirin kalau lu emang bermain di dunia digital. Itu sih komentar karena gua. Karena tadi gak kelihatan juga ya? Karena tadi gak kelihatan, karena gak punya perbandingan untuk Adit ceper. Itu sih komentar gua. Dan gua no. Lu kok? Yes. Dia tidak mungkin dong. Dia yang ngekat dia. Yes. Gua sih no dah. Gua sih juga gua, no. Gua tuh selalu menjunjung tinggi originalitas dalam berstand up. Oke. Gak bisa dua kali bilang no-nya buat dia ya. Kenapa? Gak apa-apa. Lanjut. Ini kalau no. Ini enggak kalau kita no. No. Oh, dikasih no. 100% digital.